Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Mbah Wongso Prayoga. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya bersama Bawor, ya seperti biasa kedatangan saya ke saya ini ya untuk bukan tidak lain yang nganterin makanan, juga melihat kondisi Bawor. Nah tadi kita habis ngobrol-ngobrol di kubuk, katanya si Bawor ini habis melihat kejadian yang sangat aneh teman-teman di gunung ini. Nah mungkin teman-teman kan juga ikut penasaran, jadi nanti kita dengarkan langsung saja ceritanya dari si Bawor. Karena tadi pas Bawor lagi cerita sama saya langsung potong ceritanya si Bawor, lalu saya langsung ajak dia ke tempat yang dia maksud itu. Jadi kayak war, ini ngendi war? Hah? Ini ngendi? Ini kono? Mau kene sing cover uh? Ini ngendi? Sing cover uh mau ini ngendi? Iya yo. Kutulah di situ ngono mbek cerita. Sendalan ya. Dadi ora wedi nari. Ini ngendi? Hah? Kene. Nah, nih teman-teman ya. Ngobor aku sekarang kena war ben ora peteng war. Astagfirullah. Priwe? Priwe? Dolanane kok ning endi? Ning? Heeh. Anak bocah. Ya. Terus? Ini nih. Kenapa sih? Ini. Sempak. Ya. Ini nanti. Ya. Ini kene. Ya. Putih. Terus? Ini kene putih om. Kene putih. Ini. Terus? Kene ireng-ireng. Matanya ireng-ireng kene. Rambutnya gundul. Rambutnya gundul. Ntar ya, gue ya bar ya. Ini ya teman-teman ya, jadi si Bawor ini bercerita bahwa tadi pas Bawor di sana, ini ngerti Bawor nggak nawar? Pas Bawor di sana, Bawor melihat ada anak-anak di sini. Sepira gede nih Bawor? Semenoko. Ada anak-anak di sekitaran di sini ya, di sini memakai kayak sempak atau celana dalam berwarna putih. Lalu mukanya seperti memakai parem, terus di sekitaran matanya itu dihitam-hitamin, kepalanya gundul. Ini saya curiga dong ya teman-teman ya, jangan-jangan tuyul. Tapi masa iya di gunung ada tuyul? Kan nggak mungkin banget ya di gunung ada tuyul, mau nyuri apa tuyul di gunung. Nah terus pira war, jumlah war pira? Papat, papat apa lima? Gue lima gue. Lima. Sing bener pira? Nanti. Ningono si C. Terus? Ningono si C. Ningono si C. Terus? Ningono si C. Terus? Ini karena ya berarti lima siji siji loro telu papat ini mau papat lima karena lah kok ingin di mau ini jalan kayak munggah kayak berarti anak lima bocah gedenya pada baik ya tapi bocah tetap kan masih semono mono koi ge. Nah terus, hah? Anak sinteka. Iya. Siapa gue sinteka? Sek, sekangen di tekane. Sekangen di arah hubuk. Iya. Terus? Ngawa gendeng. Ngawa gendeng? Si gue ngapa? Hah? Gendengnya ngebul. Oke, mangi nom.
Wong ning ngendi wonge? Ning kene. Terus ya, ngowor-ngowor ya, Wor. Ini ya teman-teman ya, kata Bawor ada 5 anak di sini. Nah, ciri-cirinya sama semua kelima anak itu dan posisinya berada di sekitaran sini aja. Nah, Bawor ngeliatin dari arah sana. Terus enggak lama kemudian ada yang datang, seseorang. Lanang apa wadon? Lanang apa wadon? Lanang. Sing teka. Lanang. Bapak-bapak apa esinom? Bapak-bapak. Oh, lah. Terus kata si Bawor, bapak-bapak itu datang ke sini lalu membawa gendeng. Genteng ya, teman-teman ya. Membawa genteng siji. Membawa genteng satu tapi keluar asap. Ada apinya enggak, Bor? Anak apinya orang ning gendeng, bambak. Iya. Anak sing abang-abang murup bambak. Iya. Terus ngebul. Iya. Nah. Mambune wangi. Kok untuk ning kana masa mambu? Iya, mambu banget. Kok mbok wis tahu ngambung wangine menyan? Iya. Kanu tahu bakar mbok karo nyong? Iya. Kayak gue apa, Bor? Iya. Kayak gue. Iya. Oh, berarti orang ini datang ke sini membawa itu hubungan menyang teman-teman. Nah, terus bar gue kok weruh wong gue ngapa? Terus ayo gue. Oh, ngomong buat apa baik. Nah, terus dia datang ke sini duduk sambil ritual, terus mungkin komat kamit enggak tahu ngomong apa. Itu kata Bawor. Nah, terus anu si bocah-bocah lima gue pada ngapain kene? Mubengi siapa? Bapak gue. Kepriwe mubeng-mubenge? Mubeng-mubenge gue. Gewor, kok ngerti tuyul lah, Bora? Ora? Aduh, orang ngerti sih, ya, Bor. Maksudnya jangan-jangan ke tuyul, Bor. Mungkin, Gewor, kita ini sih mungkin ya, teman-teman ya. Ini menurut saya saja, bukan karena saya pengalaman atau apa, tapi ini mungkin baru kemungkinan ya teman-teman ya, perlu digarisbawahi. Ada seseorang datang ke sini tuh kayaknya ini mau mencari tuyul atau mungkin membeli tuyul mungkin ya. Saya nggak tahu ini bahasa yang baik seperti apa. Intinya mungkin dukun tersebut atau orang tersebut datang ke sini untuk membeli tuyul atau mengambil tuyul dari bangsa goib. Mungkin seperti itu. Ya mungkin nanti akan dijual belikan di rumahnya si bapak ini. Bor, mau mari ngene ki sekitar wayah apa? Esok. Wok esok hutan. Iya. Ning kene hutan apa ora? Berarti lagi hutan-hutan kene ngene. Lah kok ora kewenangan sih? Ning ketemu ke kana. Hah? Maksudnya ke priwe kok kan ning kana. Bapak-bapaknya kan ning kene karo tuyul, anggap wae tuyul lah ya. Tuyulan kene lah kok kuwi ndelengane kang endi? Ana. Umpetan. Terus? Hah? Kok tuh nganti dicokot semut, guli umpetan. Soalnya kuwi arep lunga mau kewenangan ae gue. Oh. Kan waktu berubah. Jadi Bawor sembunyi di sana. Sampai digigitin semut teman-teman katanya karena takut ketahuan. Tapi Bor, kok temenan apa ora? Temenan? Sebelumnya wis pernah burung weruh kayak gue? Urung. Tuyul urung tau weruh? Ana ora ning kanan jero kayak gue? Ora. Ora ana. Tapi kok wis tau weruh bapak-bapak gue burung? Si bener, wis apa urung? Kapan? Anu. Ganu? Iya. Kota si anu ora kena, war lah ngerti cak ngomong. Kok wis tau weruh apa urung si bener? Iya. Ning ngendi? Ngono. Ganu? Wis suwe. Iya. Temenan apa ora? Oke, bapak-bapak kuwe. Iya. Hah? Esik kamu tanrai ne. Lah,
Ganu lagi ning kana kuwe bapak-bapak kuwe ngapa? Ganu lagi ning kana kuwe bapak-bapak kuwe ngapa? Kaya gue maring wit ning kana. Wit gede apa cilik? Gede. Terus ngapa? Apa gue? Hah? Apa? Nulis ning apa? Nulis apa ngerik? Kepri wae karo apa anu nek? Gulingan wit karo apa? Ya udah gini mungkin teman-teman ya. Jadi ini bawor katanya udah enggak asing dengan bapak-bapak yang datang ke sini. Dulu banget katanya bawor udah pernah melihat bapak-bapak itu. Tapi dulu itu bapak-bapak katanya ritual di pohon besar, lalu dia mengerik menulis di pohon. Kalau dia bawor kan tadi ngomongnya menulis di pohon ya, tapi kayaknya sih bukan menulis ya, tapi ngerik pohon. Mungkin ini dari di sini saya mengambil kesimpulan, ini orang mungkin dulu waktu bawor melihat itu orang sedang nyari nomor togel mungkin. Tapi ya nggak tahu lah. Ini bawor juga ngomong asal-asalan atau beneran saya juga nggak tahu. Tapi ya insya Allah sih bawor anak yang jujur ya, jadi nggak mungkin dia bohong sama saya. Lagian jika bawor bohong kepada saya juga nggak ada gunanya untuk apa ya teman-teman ya. Nah bawor, oke, berarti kan tempat kiri tambah bahaya. Biar wong maning aja gue ngaringane karuan sih wonge ora ganggu kok, wonge cuma tujuannya lain untuk maring kok. Tapi kan wonge baru gubukmu, berarti kan wonge mesti juga curiga ki gubuk ning kene nggo ngapa, nggo turu sapa, mesti kayak gue war. Nah pas gue wong Bali, kok weruh Bali apa ora? Oh berarti kok ndelengna sampe rampung. Lapas Bali ki bocah-bocah cilik ki kepriwe? Kapakna? Digendong. Kok weruh? Bocah lima digendong kabeh? Masa bisa sih? Kepriwe njajal? Kepriwe njajal? Kok njajal? Hah? Ya njajal kok menyat kepriwe? Ayo gie. Hah? Banyak kayak gue, aduh, pleset. Berarti benar ya. Berarti tuyul-tuyul gue sing lima mau melu bapak-bapak gue war. Iya. Oh. Oke. Kok ngetut napa ora? Terus mudun. Wonge nggawa motor apa ora? Hah? Nggawa mobil. Lah, oh ini kata bawor, ini dulu ya teman-teman, ini saya terjemahkan dulu. Jadi kata bawor, bawor itu ngeliatin bapak-bapak yang di sini bersama tuyul-tuyul itu sampai selesai. Dan terakhirnya itu tuyul-tuyul itu dibawa atau digendong sama bapak-bapak tersebut turun ke gunung. Nah terus pas turun itu naik mobil. Nah, war, pas numpak mobil gue, ning jero mobil wis ana wong ngapurung. Hah? Sing nyupiri. Wis anane sing nyupiri. Terus lungane maring arah ndi, War? Lungane maring arah ndi? Dalan kae nyisor, arah maring ndi pas lunga nggawa mobile. Mau maring ana ngidul. Kok perlu? Aduh, ini kalau bawor orang ya mohon maaf ya, orang seperti saya mungkin bisa ditanya pelatnya ya, tapi kan enggak mungkin dia tahu pelat. Plat nomor mobil ya kayak gue bawor ngesuk kok anggar uruh kayak gue maning wis jorna baya kok aja merek kok ngeleng nape kangatuan lah. Tapi cerita mari nyong ngoda timbok sekiranya bahaya nyong bisa mengantisipasi war ya. Nah terus aduh pilek war. Tapi wis kayak gitu berarti war, wis lunga terus kok ngapa maning? Kok kemarin gubuk? Kok sempet kemutan be apa ora? Kayak ngapa? Kayak penasaran apa ora? Penasaran. Ya wis war ayo lah. Anu insya Allah sih aman war.
karena tujuan newong gue kan udah nyelakan iko, tapi tujuannya lain. Jadi insya Allah aman untuk saat ini. Dan ini teman-teman yang mungkin orang tersebut kan tujuannya hanya mungkin bisa dikatakan mencari tuyul lah. Jadi insya Allah aman untuk bawor, aman untuk keselamatan bawor. Jadi kita lihat saja ke depannya seperti apa. Ya paling nanti saya akan menegaskan saja kepada bawor agar lebih berhati-hati jika tetap mau tinggal di sini. Nah, mungkin seperti itu aja. Jadi mungkin ini saya akhiri videonya. Saya juga masih mau berlama-lama di sini dengan bawor di gubuk nanti. Dan ini videonya mungkin cukup sampai di sini dulu. Apabila ada salah kata, perilaku dan perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, war. Ayo siki maring gubuk ya. Ya. Oke, teman-teman kita ke gubuk dulu. Ya.